Dari pemilu, orang Malaysia jadi tahu besar dan hebatnya Indonesia. Malaysia amati politik Indonesia. Lebih-lebih lagi pemilu yang sedang berlangsung di Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang akan bersaing merebut jawatan Presiden. Tiga persaingan ya untuk merebut jawatan Presiden. Indonesia akan melangsungkan pemilihan pemimpin negara. Namun dinamika politik Indonesia juga menjadi perhatian dunia, khususnya dari jiran Malaysia. Tetangga terdekat, mereka juga mengamati proses demokrasi Indonesia dari perspektif mereka sendiri. Komen sikit tentang politik hari ni ya. Tapi politik apa nama ni antara bangsa. Tengok debat baru-baru ni. Jadi ini debat ketiga saya menyaksikan debat ini dalam TV. Saya buat video menerima tontonan lebih daripada 1,000 tontonan lah. Cuma nak share sikit komen apa nama ni komen apa nama ni yang ditulis ni lah. Politik matang Indo debat di Malaysia asyik tebuk atap je. Tuan-tuan, jadi Malaysia mereka dalam sekarang ni daripada parti yang berbeza mereka ni. Ketiga-tiga ni ada yang daripada parti PDI Megawati tu, ada yang daripada parti Nasional Demokrat Indonesia. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Tadi saya baru sembang dengan kawan saya, sahabat saya orang Indonesia, rakan pengajian saya. Jadi mereka pun ada juga pertelingkahan. Sekarang tambah-tambah sekarang ni dalam grup-grup WhatsApp, kumpulan dan sebagainya, pertelingkahan. Yang ni sokong Anies, yang ni sokong Pak Ganjar, kawan tu sokong Pak Prabowo. Tetapi mereka bergaduh masa pilihan raya saja. Jadi ini kawan saya cakap lah. Jadi ni sekarang ni bergaduh lah ni sehingga bulan Februari pemilihan. Biasalah politik kan. Selepas keputusan telah dibuat, telah dipilih siapa yang menjadi presiden dan calon wakil presiden. Selesai. Tak ada lagi dah politik-politik ni semua. Begitu kan ya. Dah selesai daripada tahun 2022 bulan November dah selesai. Kerajaan dah terbentuk dah. Masih lagi kemelut politik ni tak berakhir. Masih duk gaduh lagi. Masih duk dengar lagi. Mula-mula apa langkah London, lepas tu langkah apa kau pula, sekarang ni langkah Dubai pula, langkah demi langkah demi langkah kan. Tak habis-habis lagi. Patutnya dah habis selesai dah hari tu dah, tak dengar dah langkah-langkah ni semua. Langkah ni akan dengar pada bulan November 2027. The next election ni baru dalam setahun lebih saja. Indonesia kalau pilih tu 5 tahun selesai. Politik tu dah habis dah. Masa untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, membangunkan negara, penyatuan semula. Pak Jokowi dahulu, Prabowo ni adalah lawan politik dia. Tapi selepas menang calon presiden, dia ambil Pak Prabowo ni jadi menteri pertahanan. Sebab apa? Nak kurangkan polarisasi tu, perpecahan tu nak kurangkan, bersatu semula. Pilihan raya dah habis dah, mailah kita bergabung semula demi Indonesia. Betul. Semangat itu tidak ada pada kita. Tuan-tuan, tak ada semangat cintakan negara tu. Tak ada. Memang tak dinafikan. Semangat cintakan negara ni lebih nak merebut tinggi untuk Indonesia. Padahal masa itu, ketika itu telah tamat pada bulan November 2022. Jadi ini satu yang ya, kita kesal lah dengan politik di Malaysia ni berbanding dengan Indonesia. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo dua kali lawan Jokowi dan undi mereka perolehi dekat, hanya selisih tak sampai 5%. Jokowi lawan Prabowo, lawan Jokowi hari mengundi, selalunya saya ada di Jakarta, selisihnya begitu dekat. Okey, Jokowi jadi presiden, dia menang. 4 tahun yang lalu, sekali lagi mereka lawan. Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Nah, nampak dia tak kan? Lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri demi Pertahanan penyatuan Indonesia amat hebat. Karena di bawahnya dekat 1 juta APRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, banyak hebat.
Tapi Jokowi berani lantik musuh politik dia jadi Menteri Pertahanan. Selepas itu politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat, Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila. Saya hanya pilih akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Di negara jiran kita Indonesia sedang berlangsung pemilihan atau pemilu. Mereka rakyat Indonesia, pengundinya lebih 100 juta orang. Hari ini masyarakat antarabangsa melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang subur demokrasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai rakan-rakan kita buat lawatan ke Indonesia nak lihat sendiri proses pengundian di Indonesia. Mereka melihat bagaimana semua parti-parti yang bertanding, lebih daripada 10 parti yang bertanding di Indonesia. Mereka diberikan hak sama rata dalam proses nak berkempen kepada rakyat, nak beri penerangan kepada rakyat. Semua calon-calon diberi ruang masuk dalam televisyen. Alright guys, so itulah dia Malaysia Kupas Politik di negaranya Indonesia menjadi sorotan. Video ini adalah daripada YouTube channel The Wanderer. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada disediakan di ruangan deskripsi. Pada yang menonton, aku mudahkan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki dari panjang umur guys. Amin ya rabbal alamin. Alright. Jadi sekarang ni kan sedang berlangsung pemilu pilihan raya umum di Indonesia. Jadi memang tak samalah Malaysia dengan Indonesia ni. Malaysia ada 30 berapa juta je, tak sampai 40 juta rakyat pun kan. Jadi dalam masa satu hari tu boleh selesai lah kalau tak ada apa masalah kan. Tapi di Indonesia ni lain ya. Dia mengambil masa beberapa hari lah, lebih daripada satu hari, sebab ialah sebab negara mereka sebuah negara yang sangat-sangat besar, berpuluh kali ganda besarnya daripada Malaysia kan, dan mempunyai ratusan juta penduduk. So mereka memerlukan sedikit masa yang lama untuk menjalankan pemilu. Dan inilah dia yang diberikan pujian, adalah bagaimanakah cara mereka cara Pak Jokowi diberikan contoh yang sangat-sangat baik oleh rakyat Malaysia ni. Dia ambil Pak Jokowi ni menang apabila ni yang pemilu yang lepas lah, 5 tahun yang lepas menang melawan Pak Prabowo, dan diambil pula Pak Prabowo tu untuk menjadi orang kanannya, iaitu Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tu satu jawatan yang sangat besar dalam sesebuah negara. So Prabowo dengan Jokowi ni adalah seteru. Kalau dalam politik ni musuh utama lah kan. Tetapi bila Pak Jokowi menang, dia tidak terus buang Pak Prabowo supaya menjadi musuh dia terus. Tidak, bukan guys. Dia mementingkan rakyat. Mungkin dia fikir untuk menyatu padukan politik, dan beliau memanggil Pak Prabowo musuh utamanya dalam politik, dan bergabung bersamanya untuk bersama-sama menjadi pemimpin di Indonesia, untuk meningkatkan taraf hidup Indonesia dan menjadikan Pak Prabowo ni sebagai Menteri Pertahanan. Itu sebuah jawatan yang sangat besar guys . Menteri Pertahanan tu jawatan yang sangat besar. Tapi sekarang ini pemilu yang terbaru ini yang sedang berlangsung, Pak Jokowi memang tak adalah. Jadi Pak Prabowo akan bertanding dengan dua lagi wakil yang lain. Jadi aku pun tak pasti siapakah yang akan menjadi pilihan rakyat Indonesia. Apa-apa pun yang mereka pilih, aku yakin itu adalah yang terbaik untuk meneruskan legasi Pak Jokowi . Itu yang terbaik lah yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Apa-apa pun, aku mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar lah. Tak ada apa-apa perkara yang kita tidak ingin ni akan berlaku, insyaAllah. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.